Di media sosial Facebook, khususnya di grup info Cegatan Jogja, ada netizen yang mengaku emosi setelah melihat adanya mobil yang memasang strobo sehingga mengganggu penglihatannya. Strobo berwarna biru terang itu terpasang di bagian belakang mobil berplat nomor kendaraan dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY. Unggahannya itu ramai direspon oleh netizen sesama penghuni grup yang beranggotakan 1,1 juta orang itu. Berselang satu hari, akun Facebook Info Polisi Jogja, Info Polisi Jogja IPJ, yang juga menghuni grup yang sama, membagikan unggahan dengan narasi bahwa pemilik mobil yang memasang strobo tadi telah dikirimi surat. Turut diunggah juga satu foto dengan perihal surat teguran tilang dari Direktorat Lalu Lintas Polda DIY yang ditujukan untuk pemilik kendaraan yang memasang strobo tadi. Saat dikonfirmasi, Kabid Humas Polda DIY Kombes Pol Yulianto membenarkan keberadaan surat tersebut. Namun ditegaskan Yulianto, surat yang berasal dari Direktorat Lalu Lintas Polda DIY itu bukan merupakan surat tilang. Dikatakan Yulianto, untuk melakukan penilangan harus memiliki payung hukum yang jelas. Saat ini kamera atau hasil bidikan kamera yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk melakukan penilangan adalah kamera yang ada di Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE. Kendati demikian, pihaknya akan tetap melakukan peneguran sebagai sarana edukasi kepada masyarakat bahwa hal yang dilakukan itu melanggar aturan lalu lintas. Sebelumnya, Ditlantas Polda DIY mengirimkan surat tersebut ke alamat pemilik mobil berstrobo melalui PT Pos Indonesia. Pemilik mobil diminta datang ke posko tilang Subdit Gakum Ditlantas Polda DIY yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar nomor 11 Gondong Tengen, Yogyakarta, selambat-lambatnya pada Minggu 7 Maret 2021. Lebih lanjut, Yulianto menambahkan hal ini merupakan bagian dari virtual polisi yang digaungkan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel YouTube Tribun Jateng. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.